Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas burung lebat lagi. Nah, yaitu mungkin pada video ini saya akan sedikit berbagi ya teman-teman, yaitu adalah tentang penyebab telur lebat yang tidak mau dirami oleh si induknya sendiri ya teman-teman. Mungkin ada beberapa poin nanti yang saya sebutkan ya teman-teman, diantaranya yaitu adalah penyebab burung lebat yang tidak mau mengerami telurnya sendiri, yaitu biasanya di sini pada poin pertama biasanya penyebabnya itu sendiri adalah karena biasanya si indukan itu merasa stres ya teman-teman. Nah, untuk stres sendiri itu biasanya bisa disebabkan oleh karena merasa ketakutan ketika si indukannya merasa terancam. Nah, kemudian penyebab selanjutnya yaitu ketika burung lepet kita tidak mau mengerami telurnya sendiri, kemungkinan dari kekurangan asupan makanan ataupun gizi ya teman-teman. Nah, untuk makanannya sendiri, ketika saya nanya sendiri kepada burung lebat yang ada di ternak saya ini, nah untuk pakannya saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya, yaitu pakan menggunakan millet polos, lalu kemudian saya campur dengan kenari seed. Dan untuk saat ini saya sudah menambahkan gabah ya teman-teman sebagai campurannya. Nah, untuk takarannya sendiri nanti akan saya jelaskan lagi di video selanjutnya. Dan seperti yang biasa tidak pernah saya lupakan, yaitu pur ayam 511 ya. Lalu poin yang selanjutnya mungkin penyebab burung lebat tidak mau mengerami indukannya sendiri, kurangnya perhatian kita ya teman-teman kepada burung lebat kita. Nah, mungkin yang selanjutnya tata letak kandang ya teman-teman. Nah, di sini mungkin penyebabnya yaitu memang karena di sini sering dilalui oleh orang, banyak orang. Jadi mungkin si indukan saya merasa stres ya teman-teman. Jadi sekarang yaitu telurnya sendiri tidak dirami. Nah, oleh karena itu mungkin untuk tata letak kandangnya sendiri juga bisa menentukan ya teman-teman ketika kita mau beternak lebat. Karena memang apabila kita taruh si kandang kita di tempat yang mungkin selalu banyak dilalui orang, itu mungkin akan sedikit mengganggu si burung lebat ya teman-teman. Namun itu juga bergantung kepada indukannya sendiri. Kalau memang indukannya yang penakut seperti di tempat saya ini, ya memang sangat susah ya teman-teman ketika saya ternak di tempat saya, karena ini memang selalu banyak dilalui oleh orang. Nah, mungkin itu beberapa hal saja ya teman-teman yang bisa saya sebutkan burung lebat penyebabnya, yaitu tidak mau mengerami telurnya sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.